Bagi kamu yang suka menfilm dengan genre fiksi ilmiah, pastinya tahu dong segudang teknologi canggih yang seringkali dimunculkan dalam film. Sampai kita dibuat berandai-andai, kapan dan benarkah teknologi tersebut ada? Pemirsa, jangan khawatir, karena para ilmuwan itu tak ada hentinya membuat terobosan baru, khususnya dalam bidang teknologi pintar. Jadi, kehebatan teknologi yang sering kamu lihat dalam sebuah film, kini hampir tak ada yang tak mungkin diciptakan. Seperti peralatan penunjang keseharian nan canggih berikut, yang sudah kami rangkum khusus untuk pemirsa di rumah. Berikut, teknologi canggih dari masa depan, versi on the spot. Sekarang ini hampir setiap orang tidak bisa lepas dari ponsel pintarnya. Selain sudah menjadi kebutuhan, biasanya kita mencari informasi dan berkoneksi menggunakan ponsel. Tapi ponsel pintar ternyata tak ada apa-apanya bandingkan dengan teknologi yang satu ini, kontak lensa. Di masa mendatang, kontak lensa super canggih yang sedang dalam tahap pengembangan ini nantinya dapat digunakan layaknya komputer loh pemirsa. Kontak lensa ini dilapisi sebuah teknologi silicon chip yang nanti akan mampu membuat kamu melihat dalam gelap dan menerima informasi secara nirkabel. Sehingga hanya dengan melihat, kamu bisa mendapat informasi-informasi dari kondisi sekitar. Tak hanya itu, kontak lensa ini bahkan dapat mengambil foto dan merekam gambar. Wah, gimana pemirsa? Keren atau serem ya? Bisa dibayangkan di masa depan, orang bisa meluncur ke internet hanya dengan lensa di mata. Biasanya, para mahasiswa akan menghabiskan waktu cukup lama di kampus, melakukan beberapa kegiatan dan mengerjakan tugas hingga lupa waktu, termasuk lupa makan. Hehehe. Tapi kamu nggak perlu menahan lapar kalau berkuliah di kampus yang satu ini. Pasalnya, George Mason University, Amerika Serikat ini memiliki sebuah teknologi yang dinamakan Starship, si robot pengantar makanan. Jadi, kalau lagi mager alias males gerak, tinggal buka aplikasi, lalu memesan makanan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, robot mini ini akan mengantarkan makanan sesuai dengan pesananmu. Robot pengantar makanan ini juga bisa mengurangi polusi udara loh pemirsa. Karena tenaga yang digunakan adalah tenaga listrik. Wah, keren banget ya. Berbelanja memang sangat merepotkan. Belum lagi kalau kita harus mendorong dan mengarahkan troli. Para petugas pun akan dibuat kerepotan saat harus merapikannya kembali, apalagi kalau mengalami kejadian apes seperti mereka ini. Namun buat apa repot-repot kalau ternyata ada troli yang bisa berjalan sendiri dan mengikuti kita? Ternyata ada loh pemirsa, troli yang bisa memanjakan kita. Namanya Smart Trolley atau troli pintar. Kecanggihan dari troli ini bukan hanya dapat berjalan sendiri mengikuti kita, tapi juga dapat mengarahkan kita ke barang kita beli. Tak sampai di situ, kita juga nggak perlu ngantri-ngantri di kasir untuk bayar. Karena si troli canggih ini juga bisa berfungsi sebagai kasir sekaligus. Wow, keren kan pemirsa? Troli ini juga ternyata mandiri banget loh pemirsa. Selain mengantarkan ke parkiran mobil, dia juga bisa kembali ke tempatnya sendiri. Duh, ibu senang banget nih pastinya belanja pakai troli ini.
cari tempat parkir. Duh, merepotkan sekali ya pemirsa. Udah macet-macetan, tapi masih harus muter berjam-jam cari parkir. Ini hal tersebut nggak perlu kamu alami lagi loh. Karena dengan adanya Stanley Robotics, mobilmu akan terparkir otomatis. Jadi nggak perlu lagi deh ribet cari parkir, apalagi maksain parkir kayak gini. Kini, kamu hanya perlu mendrop mobil yang akan diparkir, mengkonfirmasi tiket parkir, lalu robot standlah yang akan mengangkat mobilmu dan mencarikan tempat parkir. Soal keamanan, gak usah khawatir. Dijamin robot stand gak akan salah mengambil mobil. Robot canggih ini dilengkapi dengan sistem GPS militer yang akan mencatat setiap mobil yang diparkir. Dengan begitu kecil kemungkinan terjadi kesalahan lokasi ataupun kehilangan. Robot stand sedang dalam masa pengembangan yang sudah diaplikasikan di beberapa bandara di dunia seperti London, Prancis, hingga Jerman. Wah, kira-kira kapan ya di Indonesia? Perkembangan teknologi memang benar-benar luar biasa. Kini sebuah gelang saja bisa menjadi alat super canggih layaknya fantasi. Kalau biasanya kamu melihat para superhero mengakses sistem di tangan, kini kamu juga bisa seperti mereka loh. Gak perlu kostum canggih, yang kamu perlukan hanyalah sebuah gelang. Siegfried Bracelet disebut-sebut akan menyaingi smartphone di masa mendatang. Bagaimana tidak, dengan gelang ini kamu dapat mengakses smartphone-mu yang seakan menempel di kulit loh. Mana canggih bukan? Gelang yang dilengkapi dengan 8 buah sensor proximity dan mikroproyektor ini bukan hanya menampilkan display, tapi hampir semua fungsi pada smartphone dapat dioperasikan. Seperti browsing, chatting, bermain game, bahkan saat sedang mandi sekalipun. Wah, bermanfaat banget ya. Gadget addict pasti langsung mengincar gelang super keren ini nih. Aktivitas pastinya pernah dong merasa kerepotan karena harus mengangkat telepon, tapi smartphone-mu berada jauh dari jangkauan. Duh, gak banget deh ya. Tapi kini sudah ada solusinya loh, yaitu strap super canggih yang bernama Signal. Signal merupakan jam pintar untuk menelpon dengan perantara ujung jari saja. Gak percaya? Mungkin kamu akan oh, that's so weird. Oh my god, this is the future. That's so cool. Oh, this is really cool. No way. I can use it. Wah, bagaimana ya cara kerjanya? Signal akan terkoneksi dengan smartphone-mu melalui Bluetooth. Saat jari diletakkan di telinga, jari akan menghalangi kebisingan suara dan signal memicu getaran untuk mentransmisikan suara melalui tangan ke ujung jari. Jadi, dengan menyentuhkan jari ke telinga, kamu langsung bisa mendengar suara lawan bicaramu. Keren banget ya, pemirsa. Wah, bisa ala-ala agen rahasia nih. Pemirsa, itulah ulasan mengenai teknologi canggih dari masa depan versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot untuk mengetahui info-info unik, menarik, dan terupdate lainnya ya.